Halo guys, selamat datang di channel Sapiderman. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya. Ayo di like dulu videonya, biar Bang Sapi semangat terus. Thank you semuanya. Yuk, kita nonton aja. Wah, akhirnya aku pindah rumah juga. Sudah sekian lama aku tinggal di rumah ini, penuh kenangan. Tapi gak apa-apalah. Sekarang aku bisa beli rumah yang lebih besar. Selamat tinggal rumahku. Akhirnya aku pindah juga. A few moments later. Wah, akhirnya aku sampai juga di rumah baru aku. Wow, lumayan besar. Wow. Ada kolam renangnya juga. Wah, di sini tetangganya juga rumahnya gede-gede banget ya. Ya udahlah, aku istirahat dulu sekarang. Tomorrow. Nyenyak banget ya ternyata tidur di rumah baru. Ranjangnya empuk. Aku mau olahraga dulu di depan. Senangnya rumah baru. Rumah baru. Aku mau sapa-sapa juga ada tetangga aku. Nanti kan takutnya dikira sombong ya kan. Ya udahlah, aku sambil olahraga di depan. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, ada tetangga aku mau kenalan misi. Halo, permisi. Siapa lagi nih? Ada apa ya? Kamu mau nawarin saya kartu kredit? Hah? Apa mau nawarin panci? Buset. Enggak, Bu. Saya bukan mau nawarin panci. Saya tetangga baru, Bu, di seberang rumah. Saya mau kenalan aja. Nama saya Anang, Bu. Apa? Anang? Wow, perkenalkan, namaku Syahrini. Jangan memilih. Bila kau tak bisa setia, kau tak mengerti aku, diriku yang terkadar luka. OMG, suaranya bagus banget. Ya enggak guys, bagus apa enggak? Kalian komentar di bawah ya guys. Aduh, pusing kepalaku. Ya, sekali lagi perkenalkan, nama saya Syahrini. Orang paling kaya di komplek ini. Wah, iya sih. Saya enggak heran kalau ibu ini paling kaya. Mobilnya keren, rumahnya gede banget lagi. Ya, ya, ya. Semua orang emang berkata seperti itu. Ya udahlah, daripada lu kepo, mendingan lu ikut gua aja. Room tour sini ke rumah gua. Yuk masuk. Ini kolam renang saya. Lihat aja, airnya jernih. Beda daripada yang lain. Airnya tuh khusus ya. Ini tuh airnya dari sungai Ciliwung. Ayo kita ke ruangan selanjutnya. Rumah saya juga pakai lift loh. Rumah lu gak ada kan? Di kanan saya juga ada jacuzzi. Airnya itu istimewa. Berasal dari tangisan para jomblo. OMG, tangisan para jomblo dong. Airnya sebanyak itu berarti banyak yang jomblo ya. Di sebelah kiri saya ada komputer gaming. Wow. Ya, harganya cuma 300 juta aja. Kalau ini TV yang sangat mahal. Lu tahu nggak? TV ini tuh anti peluru. Coba aja lu tembakin. Lu sendiri kan, TV nggak pecah-pecah. Lu mana punya TV begini? Wow, ternyata memang ibu ini orang terkaya ya di komplek ini. Luar biasa. Ya, segitu dulu aja ya room tournya. Kalau mau keliling lagi sih, aduh kayak nggak ada waktu deh. Bisa satu bulan nggak habis-habis. Nah ya, saya sibuk mau belanja, mau bisa-bisin uang. Capek, kok uang saya juga nggak habis-habis ya? Bye. Rumahnya gede sih memang. Mobilnya bagus, barang-barangnya juga mahal. Tapi sombong amat ya. Yalah, biarin aja. Tomorrow. Aku penasaran sama ibu-ibu depan rumah itu. TV-nya anti peluru. Coba kalau TV aku anti peluru juga nggak ya? OMG, beneran guys, TV aku rusak dong.
Waduh, memang TV Sultan beda ya. Yah, nasib. Harus beli TV baru kalau gini. Ah, ya udahlah, aku sekalian mau belanja nih ke grocery. Udah banyak yang habis. Ah. A few moments later. Ah, udah sampai. Wah, syukurlah sepi grocery-nya. Oke, kita belanja. A few moments later. Aduh, mobil siapa sih? Ngalangin jalan gua aja. Ngikutin lagi, mobilnya sama, cuma beda warna. Udahlah, bodo amat, aku mau langsung belanja aja. A few moments later. Buah udah, minuman juga udah, es krim udah, susu juga udah. Ah, semoga nggak ada yang kelupaan deh. Apalagi ya, Coca-Cola kayaknya enak deh. Itu bukannya tetangga baru aku. Oh, halo Bu. Wah, kebetulan banget bisa ketemu di sini ya. Lagi belanja juga Bu. Ya, biasalah lagi ngabis-ngabisin duit. Namanya juga orang kaya. Kamu belanja udah beres belum? Kalau udah, biar gue aja yang bayarin. Udah sih Bu, saya udah beres belanjanya. Tapi nggak usah lah Bu. Ini belanjaan saya banyak banget loh. Belanja bulanan, pasti mahal ini. Aduh, lu lupa ya? Gue ini kan orang paling kaya di Brookhaven. Hello? Masa gitu aja gak mampu? Lagian ya, kalau hari ini gue gak habisin 100 juta, nanti malam gue bisa gak tidur, bakal mimpi buruk. Oh gitu ya Bu? Ya udah deh, kalau maksa Bu. Makasih banyak ya Bu. Ya. Sama-sama ya. A few moments later. Bu Syahrini, sekali lagi makasih loh udah dibayarin. Saya jadi nggak enak. Santai. By the way, Andy Busway, itu mobil kamu. Oh, iya Bu. Ini biasa mobil rentalan Bu. Jadi lagi saya pakai aja. Oh, pantas mobil rental. Saya kira punya kamu. Bye. Mobil rental sama kayak punya gua. Gua harus beli baru lah. 1 week later. Eh buset. Suara mobil siapa sih itu? Kenceng banget. Hah, kayaknya mobil tetangga aku deh. Hah, mobil siapa sih? Wow, mobilnya keren banget ya. Misi. Bu, mobilnya kenapa Bu? Kok berisik banget klakson-klakson? Oh, hai Pak Anang. Ini saya cuma lagi ngetes klakson aja. Ternyata berfungsi dengan baik klaksonnya kok. Waduh, Bu Syahrini emang kaya banget ya. Tajir melintir tir kayaknya. Wah, mobil sport baru. Ya, biasa. Kamu pasti nggak punya kan ya mobil kayak gitu? Nah, saya mau parkirin mobil baru saya dulu. Bye. Aduh, keren sih mobilnya. Tapi sombong amat ya Bu Syahrini, tetanggaku ini. Hah, yaudahlah, biarin aja. Lanjut tidur lagi. 1 week later. Buset, ya ampun. Kok bisa ada truk sih di komplek elit? Ini siapa itu? Ah, sampai juga. Ah, banyak banget yang harus aku urus sekarang. Pak Anang, itu truk kamu ya? Berisik banget sih, Pak. Bu Syahrini, iya nih, truk saya. Maaf ya, berisik emang nih truknya. Pak Anang, ini sebenarnya kerjanya apaan sih, Pak? Kok mobilnya ganti-ganti? Sekarang jadi truk. Apa Pak Anang ini supir truk ya? Oh, kerjaan saya Bu. Saya ini punya rental mobil Bu. Jadi ya kadang saya pakai mobil yang lagi ada aja gitu Bu. Kalau truk ini saya mau pakai buat bawa mobil yang mau dirental. Oh, rental mobil. Itu mah gak heran kalau kamu gak kaya-kaya. Coba saya mau lihat mobil-mobil kamu. Oh, ini 1, 2, 3, 4. Cuma punya 4 mobil. Udah gitu yang murah-murah lagi mobilnya. Buset, sombong amat nih Bu Syahrini ya. Iya Bu, cuma ada 4. Ini yang lagi gak disewa. Yang lainnya lagi disewa soalnya. Pak Anang, kalau mau kaya, belajar dari saya. Saya itu punya bisnis
berlian, bisnis properti, terus saya juga ada ekspor baju ke luar negeri. Inom, 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 bukain pintu, Inom. Waduh, gawat, majikan gua pulang. Iya tuan, iya tuan, sebentar tuan. Inom, lama banget kamu mau bukain pintu aja. Ngapain kamu keluyuran? Kamu kan harusnya bersih-bersih rumah. Inom, saya perhatiin, itu kok baju kamu, tas kamu, kayak punya saya ya. Halo, kamu pakai baju saya ya? Eh iya Nyonya, maafnya, saya cuma mau cobain aja nya baju sama tasnya Nyonya, nggak ada maksud lain kok. Lewatkan kamu ya Inom ya, kamu kerja 50 tahun aja sama saya, gak bakal bisa beli itu baju sama tasnya tahu. Maafnya, maafnya, maaf Nyonya, saya cuma mau ngerasain aja. Pakai tas mewah sama baju mewah itu gimana? Gak ada maksud lain kok. Jangan pecat saya ya Nya. Tuan, ampun, maaf. Hah? Ternyata ngaku-ngaku namanya Syahrini, taunya Inom, pembantu depan rumah. OMG, selama ini tetanggaku yang ngaku-ngaku kaya, sombong pamer harta, ternyata cuma pembantu dong. Aku kena tipu deh. Oke guys, itu adalah video roleplay lagi di Roblox Brookhaven ya. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, komen juga di bawah, dan subscribe juga ya. Nyalain lonceng atau notifikasinya. Thank you semuanya yang udah nonton. See you in the next video, and bye-bye.